Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan-kawan kos entertainment semua. Kali ini saya bersama Ayu. Ayu nggak asing lagi ya. Udah lama kita nggak ketemu. Halo. Ayu. Halo semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki dimanapun berada. Amin. Gimana kabar Ayu? Baik. Baik. Sangat luar biasa baiknya. Tapi sempat sih beberapa hari yang lalu sakit. Kenapa? Kecapean. Banyak karena dipikir. Banyak dipikirkan, makanya kita udah lama enggak ketemu ya, Yu. Ya. Dan akhirnya kita dipertemukan temu juga. Ketemu kangen. Oke, kawan yang kangen sama Ayu, tolong komen. Apa yang ingin kalian bahas sama Ayu? Pengen disampaikan. Iya, apa yang ingin disampaikan? Nih udah ada orangnya langsung. Tapi hari ini beda ya. Auranya, kecantikannya keluar. Iya. Memang cantik luar biasa. Oke, kita lagi di mana nih sekarang, Yu? Lagi di Marpoyan, tepatnya di Cemilan Anak Bukaun. Iya, di Marpoyan nih. Ini enak kali baksonya, kawan nih. Wih, tumpah, kawan. Gak apa-apa. Jadi so sweet. Jadi so sweet kita jadinya. Oke, langsung aja kita makan, Ayu. Tapi kita ada minuman nih, minuman apa? Ayu, apa minumannya tadi? Mangga. Ini apa nih? Coba mau? Sebelum makan berdoa. Berdoa. Nah, yuk, kita berdoa ya kawan ya. Kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oke. Okay. Selamat makan. Kawan-kawan jangan lupa makan ya. Ayu sering makan di sini? Bisa dibilang sering sih. Juga. Ini tuh kawan kuahnya pedas sekali jobnya. Kalau biasa enak. Ini yang pedas ya? Sangat pedas serius. Gimana? Apa tuh? Apa yang kita ingin kita bahas? Apa ya? Kayaknya bingung deh, dari emang sendiri apa? Bagusnya. Ayu ini gimana percintaannya sama? Aduh, ini gimana? Mancing. Gimana? Percintaannya sekarang? Memang suka tahu ya. Suka tahu. Bisa percintaan sekarang? Dibilang baik-baik aja juga, enggak. Nah, terus? Ya, sama lah kayak abang kayaknya. LDR. Ya, kami sama LDR ya, kawan? Sama LDR. Kami sama LDR. LDR. Tapi itulah, LDR itu susah. Banyak rintangannya. Banyak rintangannya. Kadang kita yang ingin komunikasi banyak, dia enggak. Banyak kebalikan-kebalikan lah. Tapi mungkin itu jalan terbaik mungkin ya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, baik ya. Semoga aja. Tapi di sini nggak selingkuh do kan, nggak pernah selingkuh. Nah, dia nggak selingkuh, dia orang baik, benar baik. Nggak tahu lah ya. Karena nggak saling curiga itu pasti ada. Iya, mungkin curiga, yang di sana ngiranya Ayu atau yang di sini ngiranya dia gitu. Jadi abang juga sih kayak gitu nggak sih? Iya. Abang kadang kalau daerah ini mungkin cewek abang nonton juga nih. Iya. Hai ceweknya. Ya, hai. Apa sih dibalik? Hai, belum tahu nih. Masa depan. Amin. Jadi, LDR-an tuh, aku abang yang sering curiga. Curi,
curiga. Curiga kalau dia tuh punya cowok. Kadang dia ada, kadang dia nggak ada gitu. Ayu tuh curiga tuh gimana ya? Nah. Soalnya sisi-sisi buruk dari dia yang Ayu nampak tuh nggak ada. Kenapa? Hal-hal positif gimana ya? Hal-hal positif lah yang Ayu dapat dari dia. Jadi susah buat berpikir buruk tentang dia. Kayak contoh dia ngajarin Ayu berdoa setiap tidur. Kan Ayu ke Tuhan lah. Ayu berubah bukan karena dia, tapi dari dia yang bisa berubah daripada yang gitu. Berarti dulu Ayu nakal gitu? Dibilang nakal sih enggak, cuman kan enggak tahu lah ya kalau penilaian orang. Tapi menurut Ayu udah agak jauh berubah lah. Kayak dibilang ya, siapa yang sih yang percaya Ayu ini satu cowok ibaratnya gitu kan? Dulu tuh iya, pasti banyak-banyak cowok, banyak buaya-buaya. Tapi sekarang enggak loh, serius. Sekarang udah satu ya, satu yang jauh. Mati perasaan tuh ke orang. Serius sih, enggak percaya. Memang mantap, ya kayak gitu kan. Kalau udah umur udah dewasa tuh, apa lagi yang dicari? Ayu sama cowok ini udah pernah ketemu enggak? Udah pernah. Kapan? Udah lama. Nih, pernah sumpah. Udah lama? Ini rencana tanggal 20-an ini, Ayu nggak ada ngasih tahu dia, nggak tahu lah kalau dia nonton nantinya, entah surprise, entah nggak tipnya nggak tahu. Tapi nanti mau datang ke Medan, udah nyampe ke Medan, Ayu baru ngasih tahu ke dia. Ternyata dia nggak ada di Medan, gimana tuh? Ayu ikut ya sama temannya. Oh. Itu dia. Pedas nggak ya? Sumpah. Ini pedasnya. Nih, coba lihat. Dia nggak nengok. Kuahnya aja merah. Siap kan ya? Hatiku pedas. Ini berapa seporsi tadi? Ini 20 ribu. Ya, 20 ribu. Tapi enak kawan. Murah. Jadi gimana tuh, Yo? Apa tuh? Nggak sehat untuk abang? Nggak sehat. Ya. Kadang cewek itu dia ada, kadang nggak ada. Abang, dia bilang kalau dia tuh sayang. Nah, terus? Emang susah sih buat kita kalau LDR ini harus ke positif tinggi, kan? Tapi kalau Ayu ya ambil sisi-sisi baik dari dia lah. Jadi, Ayu bisa untuk berpikir positif. Emang ya, awal-awal tuh pertama, waktu Ayu ngejalanin keputusan dari dia untuk tidak saling berkomunikasi terus-menerus, ya. Gitu. Susah. Malah otak Ayu buntu, negatif terus pikir terus aja. Tapi perlahan-lahan akhir-akhir ini aku belakangan ini waktu kami lagi ada masalah usaha, kita untuknya baik-baik aja gitu, nggak terlalu berpikir negatif. Itulah, jadi kita jalanin aja kisah percintaan LDR kita ini kan, jadi bahas ke cinta kan. Makan pedas-pedas, bahasnya percintaan gitu. Untuk cowok Ayu yang nonton, kami nggak ada hubungan apa-apa, kami cuma berteman, oke? Okay? Kami cuma sebatas konten. Ayu ini sangat baik. Gembang ya. Tolong dipertahankan. Kalau nggak abang pertahankan, maka aku orang yang bertahan. Aku yang akan bertahan guys. Sumpah pedas sekali nih. Ini level berapa tadi deh? Enggak tahu. Intinya merah kali. Iya, ini merah kali. Ini ada levelnya, Kak. Kak, ini ada levelnya enggak? Enggak. Ini memang sepedas kayak ini. Iya, tapi kalau kita sedang kita... Bisa boleh juga. Ini sebenarnya keringat, Wil. Iya. Kalau kalian nampak. Aduh, aku yang nampak. Ini keringat kalian. Mantap. Ayu ini luar biasa ya. Iya, apa yang luar biasa? Iya lah. Waktu dia orang, apa namanya? Puasa kemarin, Ayu jualan ya. Iya, jualan. Yang jualan dia. Jadi kesibukan, luar biasa. Ini pejuang keras. Selagi halal, jalannya. Orang susah cari kerja. Iya kan ya? Masih kerja di tempat lama? Covid ini libur. Di rumah kan. Ada sih ya, ada apa masuk kerja nih. Karena mau ke Medan kan. Iya. Kalau udah masuk kerja, susah.
Nanti lah siap dari Medan baru Ayu cari kerja yang lain. Siap-siap ya, dia mau ke Medan. Mau jumpa Ayang. Mau jumpa Ayang. Ayang LDR-an. Surprise. Oke, kawan-kawan. Hari Jumat, Bu Ayu ulang tahun. Coba kalian komen, kado apa yang terbaik untuk Ayu. Oke? Apa kado yang unik besok? Itu yang diambil. Wah, apa ya? Hari Jumat ya. Gak sabar nih. Yeah. Jadi pengen cepet-cepet buat konten lagi nanti. Iya. Biar dapet kado. Dapet kado, guys. Kuaci 10 bungkus. Wah. Alat rumah tangga aja. Alat rumah tangga? Iya. Perlengkapan. Perlengkapan rumah tangga. Dia udah mau rumah tangga. No, celang. Sumpah. Ini bibir aku coba kalian ya. Merah kan? Merah. Mandi lagi nih. Mandi lagi. Nah. Dia pedas tapi nagih ya. Tapi nanti waktu kita udah pulang, pasti nanti pengen. Iya. Oh itu? Kayak ngiler-ngiler gitu loh. Oke guys. Sangat mantap. Biasa. Abang mau tahunya enggak? Hah? Mau tahunya enggak? Kayaknya enggak lah. Tuh. Kenapa enggak habis? Enggak habis. Kenyang emang? Pedas sekali. Kenyang air. Apa Instagram Ayu? Masih lama, Ayu Giawa. Masih lama ya Instagram kita. Kawan-kawan ingin follow, follow ya. Ayu cantik ini. Gimana ada yang sempat DM ya, Ayu? Ada. Ya. Ada sempat DM. Cuma ada 3 orang, cuma satu yang Ayu sorryin. Ada yang sempat DM Ayu. 3 orang? 3 orang. Yang DM Ayu? Apa bilang ya? Ya sama dengan apa yang sama. Kapan lagi? Kapan kan? Buat konten katanya? Aduh. Karena untuk yang Ayu secara langsung enggak di komen-komennya tuh. Ini lah video kita. Oke. Okay. Video yang keberapa nih? Yang ke? Tiga. Kita akan pada episode sampai Ayu menikah sama cowoknya. Abang dulu lah. Sampai dia menikah, kalau dia menikah di Medan, kita kejar ke Medan. Ayu juga. Kalau nikah di mana nanti ke Singapura. Iya nih. Iya. Asal tiketnya dibeliin. Iya. Aman. Bertambah subscriber. Bertambah yang nonton, iya kan? Kawan, ini pedas. Cuman luar biasa. Tempatnya itu unik. Pinggiran jalan. Iya. Ayu belum habis. Jadi gimana selanjutnya, Ayu? Gak sambut sebenarnya. Uh-uh. Selanjutnya kita makan apa dan konten apa? Kayak. Coba rekomendasikan kita makan apa. Teman-teman deh, apa? Kita makan apa? Bingung. Ayu suka kepiting, tapi abang gak suka kepiting, Ayu aja yang makan. Kok Ayu? Iya. Kerang-kerang abang gak suka juga? Enggak. Baru nasi pun abang gak suka. Kok apa gitu? Udang gak juga? Enggak, apalagi udang. Kok bisa? Ya itu. Emang enggak? Kayaknya gua enggak suka ya. Ceker? Enggak. Ceker suka. Ada ceker. Ada. Mumbang ceker. Ceker khas. Guys. Bibirku udah merah serius. Pedas sekali. Ini juga pedas, iya kan, Yu? Ini kerupuk apa namanya nih? Dasreng, guys. Nah, dasreng. Dibuat ASMR enak nih. Jadi bagi kalian yang bilang ASMR aku itu sound, ambil sound enggak asli, ini aja bukti ya. Mari dengar deh. Ya. Oke, kawan semua, kayaknya durasi udah panjang.
pembahasan kita hari ini tentang percintaan, LDR-an. Jadi kawan, hargailah pasangan kalian yang mencintai kalian sepenuhnya, iya kan? Dan yang lagi se-LDR, jalanin. Jalanin. Berusaha untuk berpikir positif. Iya, berusaha untuk berpikir positif. Dan untuk kamu, ya. Aku sayang kamu. Amin. Gak ada orang lain. Gak ada orang lain. Oh. Saya gak percaya, itu tergantung kamu nih. Oh, itu tergantung dirimu. Kalau kata-kata orang, coba belah hatiku gitu. Enggak. Enggak lah. Pokoknya untuk kamu. Pangkalannya F. F. Wis, Prandika lah tuh. Oke, kawan-kawan. Yang udah punya pasangan sekarang ini, tetaplah bersama ya kan, yuk. Pertahankan. Ya, pertahankan, karena dua insan tuh bersatu ada kelebihan dan kekurangan kan? Iya, saling melengkapi. Oke. Okay. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Kita mau makan apa kan, yuk? Nanti kita pikirin. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.